Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Kesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membersihkan atau cara menguras air radiator pada mobil. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregas ya, kali ini saya akan membersihkan radiator, di mana radiator ini adalah radiator mobil Isuzu Panther. Untuk membersihkannya, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka kap mesin terlebih dahulu, kemudian radiator kita buka tutupnya dan nyalakan mesin. Kemudian setelah mesin mobil sudah kita nyalakan, kita tambahkan deterjen kurang lebih sekitar 1 sendok pada radiator. Setelah kita sudah memasukkan deterjen pada air radiator, langkah selanjutnya adalah mobil tetap kita nyalakan, tujuannya agar sabun deterjen tercampur merata pada air radiator, kemudian kerak-kerak yang menempel pada radiator nantinya ikut terlepas atau kerak-keraknya lepas dan bisa tercampur pada air. Kita terus lakukan sampai menunggu kurang lebih sekitar 10 menit sampai deterjen tercampur merata pada air radiator. Sahabat Gregas ya, kemudian langkah selanjutnya adalah tutup radiator kita buka, dan untuk air kita buang. Caranya adalah kita lepas tutup pada radiator pada bagian bawah atau tutup yang digunakan untuk menguras air radiator. Jika airnya sudah kita buang, selanjutnya kita tutup kembali radiator pada tutup pembuangan, kemudian kita masukkan air dengan menggunakan selang dan kita nyalakan mesin, kemudian kita tunggu sampai kurang lebih sekitar 5-10 menit agar kerak dan deterjen yang sudah kita masukkan ke dalam radiator tercampur. Kemudian jika sudah membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit, akhirnya kita buang kembali, dan ini dilakukan selama 5 kali agar radiator benar-benar bersih, deterjennya juga hilang dan keraknya juga lepas. Dan jangan lupa untuk caranya seperti ini, yaitu untuk mesin kita nyalakan, kemudian kita masukkan air dengan menggunakan selang dengan cara diguyur, yaitu agar airnya bisa tercampur dengan deterjen, kemudian kerak-kerak yang menempel pada radiator juga ikut lepas. Kemudian jika sudah dilakukan kurang lebih selama 10 menit, kemudian kita buang airnya, kemudian kita tutup kembali radiator untuk tutup pembuangan, kemudian kita masukkan air kembali, kemudian jika sudah 10 menit kita buang kembali, dan ini dilakukan
berulang-ulang kurang lebih selama 5 kali, sehingga kerak dan radiator bersih. Sahabat Gregasia, kemudian sambil kita masukkan air ke dalam radiator dengan menggunakan selang, kemudian untuk bagian pembuangan air radiator kita buka. Jadi ketika kita memasukkan air ke radiator langsung terbuang, dan ini dilakukan agar kerak dan deterjennya juga bisa membersihkan kerak-kerak yang menempel pada radiator, dan untuk mesin tetap kita nyalakan, dan ini kita lakukan kurang lebih sekitar 10 menit agar benar-benar bersih. Jadi air atau kotoran atau kerak yang menempel pada radiator juga ikut lepas, dan ini kita lakukan kurang lebih selama 10 menit agar benar-benar bersih. Kemudian tutup pembuangan radiator, kita tutup kembali dan kita masukkan air dengan menggunakan selang dan kita kocok. Caranya yaitu kita nyalakan mesin dan kita kencangkan gas pada mobil sehingga perputaran kipas atau radiator ini berputar dengan cara cepat dan air bisa mengocok dan bisa melepaskan kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang menempel pada radiator. Ini kita lakukan kurang lebih sekitar 5 menit atau sampai 10 menit agar benar-benar bersih. Kemudian jika sudah kita lakukan, selanjutnya air kita buang kembali.
Sahabat Gregasia, kemudian setelah sudah bersih, keraknya sudah lepas, radiatornya sudah bersih, dan airnya sudah kita buang kembali, langkah selanjutnya adalah tutup pembuangan radiator. Kita tutup dan kita kencangkan agar tidak bocor. Kemudian selanjutnya kita ambil air coolant untuk mengisi radiator tersebut dengan komposisi yaitu 4 liter. Kemudian kita masukkan air coolant tersebut pada radiator. Kemudian kita isi juga tangki cadangan air radiator dan kita pasang kembali jika sudah penuh. Demikian video kali ini, yaitu cara membersihkan radiator. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat Gregasia untuk membersihkan radiator agar awet dan tidak mudah bocor. Terima kasih, salam Gregasia.